So let's begin with our first match for today. For Arnawan in the blue corner, let's have Mohan Shahrir Fazli, Safwan, presenting Sarawak A. And the opponent from the red corner, let's have Zul Hilmir presenting Singapore. Next for Arenatu in the blue corner, let's have Farhana Najihah representing Sarawak A. Yavanan from the red corner, let's have Nur Salim representing Terengganu. Asli for Arena 3 in the blue corner, let's have Rifka Murshida representing Singapore. From the red corner, let's have Nurnia Ramadhani Alia representing Terengganu. All the best to the fighters. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua warga Malaysia, peminat sukan silat di tanah air dan juga di seluruh dunia. Apa khabar anda semua? Sihat pagi ini? Semoga anda semua dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah dan juga diberi kesihatan yang sempurna, insyaAllah. Okey, boleh type komen kalau dengar suara saya. Type, dengar bang. Dengar. Nak tahu juga ni, korang dengar atau tidak? Kalau dengar, kata dengar. Kalau ya, kata ya. Supaya kita dapat meneruskan ruangan ataupun meneruskan ulasan kita pagi ini untuk kita memasuki satu fasa yang lebih penting, iaitu fasa akhir di Sarawak Premier International Silat Championship di Kuching, Sarawak, yang hari ini akan melabuhkan tirainya. Malam ini, tuan-tuan, malam ini penutupnya. Malam ini ada VIP game, 3 game terakhir. Dan kita tumpukan perhatian di Arena 1 Final Junior Male G yang mempertemukan siapa ni? Mempertemukan Sarawak A, Muhammad Syahril Fazli Safwan, dan juga Singapura, Zul Hilmi Zul Irfan. Telah bermula penentuan pingat emas pertama untuk kategori tanding di Sarawak Premier Silat Championship. Tuan-tuan, jagoan pertama dimiliki oleh Sarawak A. Clear sekali. Tiga mata pertama untuk Sarawak. Tiga mata penting untuk Sarawak. Membuka tirai pentas pertandingan yang pertama. Penting bagi Sarawak untuk mendapatkan semangat mereka, untuk mendapatkan roh semangat bagi meneruskan pertandingan. Berbaki lebih kurang tak sampai 12 jam lagi sebelum Sarawak Premier Championship melabuhkan tirainya. Teguran pertama diberikan. Tolak satu untuk Singapura. Larangan itu menarik menggunakan dua tangan tak dibenarkan. Nampak masih seimbang kedua-duanya. Jatuhan tidak. Ya, anti jatuhan mungkin untuk sudut biru. Anti jatuhan. 6-4 ketika ini. Anti jatuhan. Masih lagi cuba. Ya. Sekali lagi. Anti jatuhan untuk Sarawak A. Tambah lagi tiga mata. 9-4. Selesa ketika ini Sarawak. Games yang seimbang. Namun Sarawak bijak mencuri mata melalui proses anti jatuhan. Mungkin tidak.
Binaan yang pertama diberikan untuk Singapura kerana keluar dari arena. Sarawak pula yang kena kali ini. Jatuhan. Jatuhan untuk sudut merah mungkin. Ya. Tiga mata untuk sudut merah. 9-7. Itu yang bahayanya. Ataupun itu yang perlu diberi perhatian khusus oleh pesilat. Hati-hati ketika membuat jatuhan. Kerana silap-silap. Boleh kena. Oh! Jatuhan sekali lagi untuk sudut merah. 11-9. Nampak seimbang, masing-masing mendapatkan mata mudah. Jatuhan di luar, tidak diambil kira. Ketinggalan 12-9 ketika ini. Binaan yang pertama untuk Sarawak A. Oh, binaan kedua. Binaan kedua untuk Sarawak A. Sekali lagi kesalahan dibuat, boleh terus dikenakan teguran ataupun tolak satu. Ketua pertandingan meminta wasit untuk mungkin sedikit nasihat mungkin. Jurulatih Sarawak, orang lama kita. Sering ada di semua pertandingan di seluruh negara. Ya, binaan yang kedua mungkin. Tak jelas di sini. Jatuhan. Jatuhan tidak. Jatuh. Jatuh untuk sudut merah. Bertambah lagi mata Singapura. 15-9. Nampak sedikit luka. Sedikit luka di jatuh. Nampak sedikit luka di bibir pesilat Singapura. Tiga mata tambahan untuk Sarawak A. 12-15. Masih lagi dalam keadaan yang seimbang. Tamat babak yang pertama. Sarawak ketinggalan 15-12 kepada jagoh silat Asia Tenggara iaitu Singapura. Sarawak perlu menang dalam game ini untuk memberi aura semangat kepada rakan-rakan yang lain. Ini peringkat akhir. Masing-masing perlu kerja keras kerana peringkat emas pertama akan diterjemahkan dalam games pertama di arena 1, 2 dan 3. Kita lihat siapakah yang akan berjaya meraih peringkat emas yang pertama. Mungkin dari arena 2 atau mungkin dari arena 3. Peringkat emas pertama untuk kategori tanding dalam Sarawak Premier International Silat Championship di Kuching, Sarawak, yang akan melabuhkan tirainya pada malam ini. Penting bagi mereka. Sarawak A di arena 1, Sarawak A di arena 2, Singapura Terengganu di arena 3. Sarawak ada dua peluang untuk meraih peringkat pertama mereka dalam sukan tanding di Sarawak Premier International Silat Championship. Di arena 2, Sarawak selesa mendahului. Namun di arena 1, Sarawak ketinggalan 15-12 kepada Singapura. Babak yang kedua bermula. Di luar. Di luar. Tak diambil kira. Come on Sarawak. Ini peluang anda untuk membangkitkan semangat rakan-rakan yang lain sebagai tuan rumah untuk Sarawak Premier International Silat Championship. Teguran ataupun binaan yang pertama diberikan. Binaan pertama tanpa sebarang pengurangan markah. Binaan kepada Singapura kerana keluar dari arena. Dapat. Oh. Siapa yang kena? Ya, merah mendapat tambahan 3 mata. Singapura menambah 3 mata. 18-12. Menarik dua tangan. Menarik menggunakan dua tangan. Teguran satu diberikan. Tolak satu. 11-18. Cantik. Cantik.
mungkin. Ya. Tambahan lagi mata untuk Singapura. Sarawak semakin tertekan ketika ini. 23-13. 10 mata di depan. Mungkin, mungkin. Ya, dapat lagi untuk Singapura. Nampaknya Sarawak perlu mengubah corak serangannya jika mahu bersaing dalam kategori yang pertama, kelas H Putra Junior, kelas G Putra Junior. Binaan kedua diberikan untuk Singapura. Sekali lagi boleh dihukum. Dapat lagi. Ho. Saya tak pasti kenapa, tapi nampaknya Sarawak seperti hilang arah tuju ketika ini. Mudah, mudah untuk direbahkan. Mungkin, mungkin. Hati-hati Sarawak. Ya. Bagai dikata, bagai dikata, Singapura menggunakan teknik yang mudah, membiarkan lawannya rapat, pegang dan jatuhkan tubuh. Mudah tekniknya. Namun Sarawak tidak mengubah coraknya. Inilah membezakan antara pesilat junior serta senior. Pengalaman itu nampak. Teknik yang sama digunakan di Singapura, membiarkan musuh rapat. Teknik yang sama digunakan, membiarkan lawannya rapat, memegang dan merebahkan tubuhnya. Diulang-ulang teknik yang sama. Tamat babak yang kedua. Ketinggalan agak jauh, hampir 20 mata. 19 mata ketinggalan. Namun Sarawak ada peluang untuk pingat emas yang pertama di gelanggang ataupun di arena 2. Sarawak A mendahului 23-15. Manakala di arena 3 juga Singapura sedang mendahului 26-14 menentang Terengganu kategori junior putri. Berat peranan jurulatih Sarawak ketika ini untuk memastikan pesilat kelas G Putra juniornya mampu untuk merapatkan kedudukan. 19 mata bukan angka yang kecil. Pada ketika pesilat Singapura masih lagi teguh dengan teknik-teknik yang sama. Dan pesilat Sarawak pula gagal mengubah cara serangan. Siapakah yang akan mendapat pingat emas yang pertama untuk tanding pada pagi ini? Adakah mungkin Sarawak atau Singapura? Babak tiga bermula. Sama! Tapi kali ini anti jatuhan. Tahniah Sarawak mendapat anti jatuhan. 3 mata tambahan untuk Sarawak. Ini yang patut dilakukan. Mengekalkan momentum tubuh. Menguatkan pola langkah. Menguatkan tapak kuda-kuda. Memastikan diri tidak babak. Sama lagi. Lihat, sama cara Singapura. Ha. Kedua-duanya tidak mengubah strategi permainan mereka. Tapi Singapura selesa dengan kaedah yang sama. Pam! Cantik. Cantik. Tidak. Oh! Tidak. Ya. Dapat untuk Sarawak. Kali ini Sarawak bijak. Saya pasti mungkin strategi telah pun ditanam kepada pesilat ini. Mungkin jurulatih telah memesan kepada beliau untuk memastikan tapaknya kukuh dan memegang tubuh lawan ketika direbahkan. Bijak kali ini. Pam! Dapat! Bijak pula kali ini Sarawak. Menambah mata. 3 lagi mata tambahan. 22-32. 10 lagi. Dapat lagi. Kali ini Sarawak bangkit. Sarawak bangkit pada babak kali ketiga. Oh, Singapura yang dapat.
Tidak begitu jauh lagi, hanya berbaki 7 mata ketinggalan. 7 mata bukan sukar sebenarnya untuk dikejar. 2 kali jatuhan sudah cukup untuk merapatkan jurang. Come on Sarawak, perlukan pingat emas yang pertama kerana di arena 3 Sarawak pula ketinggalan 27-25. Sarawak pastinya mahu pingat emas yang pertama dalam kategori tanding di peringkat junior ini untuk Sarawak Premier International Silat Championship yang berlangsung di Kuching, Sarawak. Di Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak. Mana orang-orang Sarawak kita? Hari ini hari Ahad, meh kita ramai-ramai penuhkan ruangan di Stadium Perpaduan. Hari ini final, jangan lepaskan peluang. Jangan sampai menyesal bila games ini melabuhkan tirainya. Kerana ia mungkin berlangsung semula paling tidak pun 2 tahun lagi. Jadi meh kita, meh orang-orang Sarawak datang ke Kuching, Sarawak, datang ke Stadium Perpaduan, tengok silat lagi layan. 7 mata lagi. Wow, Singapura mendapat pingat emas pertama. Singapura pemilik pingat emas pertama kategori tanding di kejohanan ini melalui Rifkah Mursyidah Mistam untuk kategori puteri remaja. Singapura, kita mencari yang pertama. Singapura berjaya di arena 3. Nampaknya Singapura mempunyai semangat yang baru untuk berjuang pada baki-baki yang seterusnya bagi mencari emas, menghimpun emas, mencari siapakah yang akan diangkat sebagai juara keseluruhan seterusnya, meraih $20,000. Namun bagi perlu dipahami, kategori junior tak diambil kira untuk penentuan juara keseluruhan. Cuma semangat itu penting. Kemenangan pingat emas oleh remaja ini bakal menyuntik semangat kepada tim senior mereka untuk merebut kejuaraan keseluruhan dan juga membawa pulang $20,000, besar amountnya. Saya kira inilah yang pertama dalam sejarah sukan silat di dunia yang menawarkan wang tunai sebesar ini. Selalunya hanya dapat pingat emas saja. Kali ini bawa balik duit, bawa balik duit $, besar sekali tuan-tuan. Antara kejohanan yang saya kira juga antara yang termewah dalam sejarah penganjuran sukan silat di peringkat kebangsaan dan mungkin di dunia. Tahniah Sarawak, tahniah Premier Sarawak kerana berbesar hati, kerana bermurah hati memberi laluan kepada rumpun silat Sarawak untuk menganjurkan kejohanan yang sebesar ini. Di arena 1, tugas besar sedang menanti protes komisioner Anwar yang saya kira dari sini nampak kerutan dahinya walaupun terlindung dengan skrin komputer. Tapi dahinya jelas nampak berkerut. Setiap kali meminta untuk membuat sebarang pengesahan terhadap bantahan, jelas kita nampak sungguh-sungguh beliau membuat rujukan ataupun membuat analisa. Jom tengok siapa yang kena, apakah bantahan sebenarnya. Di sini dapat dilihat berlakunya apa ni? Oh, dalam. Oh. Di luar. Dalam. Jadi Kamarul. Tidak. Dapat. Sah. Jadi tambahan mata untuk Singapura. Ya, selamat pagi semua. Yes, Kamarul tiba. Tahniah itu adalah tahniah yang sah yang telah juga disahkan oleh protes komisioner. Sebabnya seperti kita beritahu bahawa mana-mana anggota tubuh daripada lutut ke atas. Jatuh dalam gelanggang dikira jatuh. Ya. Walaupun satu jari saja. Dikira jatuh. Jadinya jatuhan untuk siapa? Untuk merah kan? Ya. Untuk jatuhan untuk merah. Jatuhan untuk merah. 3 mata untuk merah. 35-25. 10 mata. Come on. Mampu lagi. Tidak. Oh, anti jatuhan pula. Malang bagi Sarawak. Anti jatuhan. Tambahan mata 3 untuk Singapura. 38-25. Ini yang bahaya. Cuba dapat lagi. Aduh. Kali ini Sarawak pula ketinggalan jauh. 41-25. Teknik yang mula diubah pula oleh Singapura. Berundur dan menantikan serangan dari Sarawak. Sambil
sulam-sulam dengan tumbukan dapatkan mata. Dia buat. Dia akan buat mungkin? Tidak. Harus kita lihat tak banyak serangan teknik, serangan atas, tumbuk dan tendang. Betul. Dia berlaku. Sekarang ni semua nak buat teknik tarikan dan menjatuhkan. Betul. Dia pegang rapat jatuh. Nampak? Ha, nampak? Nampak? Benda sama. Hanya satu dua saja kemudian. Dapat lagi untuk Singapura. Dia cuba rapat, pegang dan gebah. Pegang dan gebah. Siapa yang bijak buat anti jatuhan. Simple. Dah macam silat jatuh Kelantan pula. Silat jatuh Kelantan macam ni lah. Yeah. Dia main bunga, tarik apa-apa, tarik jatuh. Betul. Dia tumbuk tenang tak ada. Sarawak. Hai, habis. Tamat babak sudah. Yang ketiga. Sarawak gagal mendapat pingat emas yang pertama. Emas kedua untuk Singapura. Begitu juga di Arena 2. Sarawak ketinggalan dengan Terengganu. Di mana pingat emas pertama Sarawak? Emas pertama, emas kedua untuk Singapura. Singapura mengundul pingat emas kedua dalam kategori junior. Tahniah Singapura. Singapura seperti apa yang kita maklum memang mempunyai program pembangunan yang cukup mantap dalam kalangan remaja. Ya. Tak mustahil, tak pelik mereka berjaya mendapat pingat emas kedua dalam baru 3 games dah dapat 2 pingat emas. Betul. Tahniah Singapura. Manakala Sarawak juga bergelut di Arena 2. Nampak sukar juga sebenarnya untuk Sarawak mendapat pingat emas yang pertama di sini. Untuk makluman semua dan Azrul juga, Singapura telah menjalani perubahan demi perubahan yang amat banyak dari segi struktur pentadbiran persatuan mereka. Ya. Mereka telah mengubah daripada Persisi kepada Singapore Silat Federation. Diubah. Jadikan dia lebih berbentuk international. Solas